Hello, hello, hello. Hi, finally, I met my sister. Bikin mewek, Megawati Hangestri dapat ucapan manis nan penuh haru dari sang mantan di hari ulang tahun. Megawati mendapatkan hadiah dari sang mantan rekan, Giovanni Milana di hari ulang tahun usai mengantarkan tim voli Jawa Timur, Jatim, meraih medali emas di final PON 2024. Megawati Hangestri kembali menarik atensi voli mania setelah secara mengejutkan tampil di semifinal dan final voli putri PON 2024. Kehadiran Megawati di tim voli putri Jatim pun sukses menjadi pembeda, di mana ia mampu mengantarkan timnya menjadi juara di PON 2024. Tim voli putri Jawa Timur berhasil comeback dari Jabar dengan skor 3-1, 22-25, 25-23, 25-23, 25-23. Torehan tersebut pun membuat Jatim putri berhasil mengakhiri puasa emas selama 24 tahun. Karena terakhir menjadi juara ialah di PON 2000 silam. Kemenangan ini juga memutus dominasi Jabar yang sebelumnya mampu mencetak hat-trick di cabor voli putri di PON. Hasil tersebut pun turut menjadi kado istimewa bagi Megawati Hangestri, yang tengah ulang tahun ke-25 pada tanggal 20 September tahun 2024 ini. Tengah merayakan hari ulang tahun membuat Megatron kebanjiran ucapan dari keluarga, kerabat dekat hingga para penggemarnya. Salah satunya ia mendapatkan ucapan ulang tahun dari sang mantan rekan setimnya yakni Giovanni Milana melalui unggahan di Insta Story Instagram. Melalui postingannya, Giovanni Milana mengunggah sejumlah unggahan yang berisikan kata-kata manis untuk mantan rekan setimnya di Red Spark. Selamat ulang tahun untuk manusia paling kuat, paling ceria, penyayang dan konyol. Aku mencintaimu lebih dari yang kamu tahu, tulis atlet yang akrab disapa Gia. Aku tidak pernah melupakan waktu bersamamu dan menghitung momen sampai kita bisa bersama lagi, tambahnya. Terima kasih sudah selalu kuat, tempatku untuk menangis, aku tahu aku akan segera bertemu denganmu, tulisnya lagi. Unggahan tersebut pun di-repost oleh Megawati dan mendapatkan balasan manis dari pevoli kebanggaan Indonesia tersebut. Terima kasih dan aku merindukanmu Gia, tulis Megawati Hangestri. Sementara itu, setelah tampil di PON 2024, Megawati Hangestri akan kembali ke Korea Selatan dan bergabung dengan skuad Red Spark. Kemudian ia akan bersiap untuk menjalani laga pramusim KOVO Cup 2024 yang berlangsung mulai akhir September tahun 2024 nanti. Kabar gembira untuk Volimania karena salah satu stasiun TV nasional bakal menyiarkan aksi Megawati Hangestri bersama Red Spark di ajang pramusim KOVO Cup 2024. Megawati Hangestri diketahui tengah dihadapkan dengan jadwal yang padat, termasuk mengikuti sejumlah kompetisi pramusim sebelum bergulirnya Liga Voli Korea Selatan atau V-League 2024/25. Bersama Red Spark sendiri, Megatron memiliki dua turnamen pramusim yakni ajang Taichung Formosa Taipei Cup 2024 yang telah berlangsung pada 9-12 September tahun 2024 kemarin. Pada turnamen tersebut, anak asuh Ko Hee Jin itu berhasil keluar sebagai juara usai menang atas Fukuoka Kanoa Laleas dengan skor 3-1, 25-20, 25-13, 19-25 dan 25-15. Megawati jadi bagian terciptanya sejarah di KOVO Cup 2024, kartu hijau diperkenalkan. Termasuk Megawati Hangestri, KOVO Cup 2024 dihiasi terciptanya dua sejarah baru. Turnamen pramusim sebelum digulirkannya Liga Voli Korea 2024/2025, menjadi ajang uji coba diperkenalkannya kartu hijau. KOVO Cup 2024 untuk sektor putri mulai menggelar pertandingan tanggal 29 September dan menyajikan grand final pada tanggal 6 Oktober mendatang. Sebanyak 8 tim akan berjibaku di KOVO Cup 2024. Daejeon Jungkwanjang Red Spark diperkuat Megawati, tergabung di grup B bersama Hwasong IBK Altos, Incheon Hankook Life Pink Speeders, dan satu klub undangan asal Jepang yakni Aranmare Prestige Yamagata. Adapun grup A dihuni oleh Hyundai Hillstead, GS Caltex, Expressway High Pass, dan AI Peppers.
Dua teratas di klasemen grup A dan B berhak melaju ke babak semifinal, untuk memperebutkan tiket partai puncak. Namun ada yang menarik dari KOVO Cup 2024. Paling utama ialah perubahan regulasi yang dilakukan Federasi Bola Voli Korea Selatan KOVO. Sang pemangku kepentingan merubah aturan dengan memperbolehkan setiap tim yang berpartisipasi menurunkan semua pemain, termasuk legiun asing. Regulasi ini baru diperkenalkan pada KOVO Cup edisi 2024. Karena dari yang sudah-sudah, turnamen pramusim ini hanya boleh diikuti oleh pemain lokal. Tujuan dari perubahan aturan ini ialah setiap tim dapat lebih cepat melakukan adaptasi permainan dan chemistry antar pemain. Sebab dengan diketoknya aturan ini, 8 tim Liga Voli Korea 2024 per 2025 akan lebih siap berjibaku menghadapi musim baru. Ini artinya, Megawati juga menjadi bagian dari sejarah ini. Sebab untuk kali pertama regulasi pemain non-lokal diberlakukan pada turnamen bentukan KOVO. Pevoli berjuluk Megatron ini menjadi Pevoli Indonesia pertama yang bermain di KOVO Cup. Lalu sejarah apa lagi yang tercipta pada turnamen bola voli di Korea Selatan tersebut? Dalam laporan media di negeri ginseng, Naver, KOVO Cup menjadi ajang diperkenalkannya green card alias kartu hijau. Wasit akan memberikan kartu ini kepada pemain yang dianggap menjunjung tinggi fair play dan sportivitas dalam sebuah pertandingan. Akan tetapi pemberian kartu hijau ini tidak seperti kartu kuning atau kartu merah di mana kartu tersebut diberikan kepada pemain langsung setelah kejadian pelanggaran. Kartu hijau diberikan kepada pemain seusai peluit akhir pertandingan. Jadi seorang pemain tidak bisa menerima kartu hijau.